Halo, selamat sore. Hello, high schoolers! Selamat datang lagi in di sesi terakhir untuk high school, high schooler webinar series kita. Oke, terima kasih. Saya bisa melihat ada beberapa yang sejak awal sudah ikut, sejak hari Selasa minggu lalu ikut terus. Sepertinya ini. Oke, okay, uh, sesi kali ini uh, judulnya adalah customer profitability analysis. Oke, okay. ada bersama kita di sini, itu uh, Bapak Joshua Tarikan, PhD, sebagai narasumber. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa. Saya akan berdoa secara Kristen. Tuhan Yesus yang makasih, terima kasih atas segala rancangan indahmu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini untuk mengikuti webinar. Tuhan Yesus, sertai kami, hadir di sini, biarkan semua kemuliaan jadi dalam namamu saja ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, baik, kita sapa dulu aja, Pak Joshua Tarikan. Halo Pak Joshua, selamat sore. Selamat sore, Pak Noel. Selamat sore juga adik-adik SMA. Ya, ada yang dari kelas 10, kelas 11, mungkin juga kelas 12 gitu ya. Selamat sore. Ya, ya Pak, terima kasih sudah berkenan mempersiapkan dan mau menjadi narasumber untuk webinar kali ini. Oke, uh, saya undang teman-teman. Apabila memang sudah ada pertanyaan, langsung aja masukkan dalam chat ya. Nanti saya akan uh, tanyakan kepada Pak Joshua. Pak Joshua, uh, sebelum mulai juga saya permisi. Nanti ketika waktu sudah uh, 10 menit sebelum ending, saya akan ingatkan ya Pak ya secara lisan. Wow. Oke, uh, baik. Tanpa menunda lebih lama lagi, kita mulai saja. Waktu dan tempat. Uh, silakan Pak Joshua. Yeah. Uh, Pak Joshua ya itu di mute Pak Joshua suaranya. silakan Pak. Oke okay, selamat sore rekan-rekan semua ya adik-adik uh, kelas ya adik-adik kelas mungkin ya atau adik-adik SMA ya uh, dari kelas 10 ya kelas 11 kelas 12 suara saya kedengaran ya kedengaran ya oke okay. saya jadi saya anggap kedengaran ya kalau tidak ada uh, feedback ya Oke, okay, jadi topik kita pada sore hari ini itu adalah bicara mengenai customer uh, profitability analysis, ya. Jadi, atau kalau kita Indonesia, kan ini ya, menganalisa atas uh, laba customernya kita, ya. Nah, di sini nanti kita melihat analisa dari perspektif bisnis ataupun akuntansi. Nah, seperti yang di kan oleh Pak Noel tadi ya saya dari International Business Accounting ya uh, saya jelaskan sedikit gitu ya tentang International Business Accounting tidak akan lama ya satu dua slide saja selesai itu kita akan lanjut ke materi kita dan di situ nanti saya jelaskan juga kenapa materi ini uh, dipilih atau terpilih gitu ya nah coba kita perhatikan di sini ya saya dari International Business Accounting Ya, jadi di International Business Accounting ini kita pelajari dua hal ya, aspek akuntansi dan juga aspek uh, bisnis ya. Bukan hanya akuntansi saja, tapi juga kita belajar bisnis. Tapi bukan hanya bisnis saja, kita juga belajar akuntansi. Jadi uh, kalau adik-adik dari SMA nanti suatu saat gitu ya, mempertimbangkan untuk masuk ke International Business Accounting pastikan ya, anda menyukai uh, dua hal yaitu Bisnis dan juga akuntansi, ya. Pastikan Anda bukan hanya suka akuntansi, ya. Pastikan juga Anda bukan hanya suka uh, bisnis, dan materi yang kita bahas hari ini, bicara mengenai customer profitability analysis, ya, atau analisa uh, profit dari customer, gitu ya. Kalau di Indonesia, kan, memang agak aneh. Itu adalah materi gabungan antara bisnis dan akuntansi. Jadi Anda bisa lihat nanti di dalam materi ini ya terlihat bagaimana ya jembatan ataupun link ya antara akuntansi dan uh, bisnis. Oke. Okay? Nah, uh, semoga ya materi ini bermanfaat bagi Anda ya. Bermanfaat artinya menambah wawasan ya. Oke, okay? juga menambah perspektifnya uh, Anda ya dan juga berguna ya bagi masa depan Anda gitu ya walaupun ya mungkin ini cukup uh, singkat ya karena waktunya kan di sore hari ini 45 menit kita akan berinteraksi ya termasuk tanya, -tanya jawab kelihatannya oke okay. nah uh, hal yang kedua di dalam international business counting adalah kita bicara mengenai uh, aspek internasional ini bukan hanya bahasa Inggris ya jadi art bukan artinya adalah kuliah di sini menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu kita menyebutnya sebagai International Disease Counting. Ya, kenapa kita menyebutnya sebagai internasional? Karena kita menggunakan internasional standar. Ya, kurikulumnya juga berbasis internasional dan Anda juga akan mengikuti ujian internasional yang membuat atau yang mem, yang membuat anak-anak yang masuk ke International Disease Counting itu mendapat kesempatan untuk lulus dengan gelar internasional ya tanpa perlu keluar negeri gitu ya. Tapi kalau Anda pun mau pergi ke luar negeri di tahun terakhir, ya silakan itu diizinkan. Ya, jadi jangan lupa ya, eh uh, dua hal gitu ya kalau kita bicara mengenai international business accounting. Yang pertama adalah akuntansi dan bisnis, yang kedua adalah standar uh, internasional itu sendiri. Oke. Okay? Jadi kalau anak-anak yang in di international business accounting mahasiswa kita itu punya kesempatan untuk Lulus bukan hanya dari gelar UK Petra, ya gelar dari Indonesia Sarjana Akuntansi itu Anda lihat yang merah itu ada Anda kesempatan untuk mendapatkan diploma Business Accounting, Advanced Diploma Business Accounting, and Bachelor of Science in Applied Accounting. Jadi bisudanya juga punya kesempatan untuk ikut di bukan hanya di Petra tapi juga di luar negeri di Kuala Lumpur, di Dubai dan di UK, ya tanpa perlu ke luar negeri. Ya sekali lagi kalau Anda mau ke luar negeri di tahun terakhir ya itu terbuka. Oke, okay, ya. Kita lihat. Yang kita bahas hari ini adalah customer profitability analysis. Nah, kenapa saya katakan topik ini customer profitability analysis ya merupakan topik ya antara bisnis dan akuntansi. Ya. Nah, suatu saat ataupun uh, Anda mungkin seka, sekarang membantu orang tua Anda gitu ya berbisnis ataupun uh, buka toko gitu ya ataupun ya berjualan dan seterusnya gitu ya mulai dari yang mungkin uh, sederhana kecil sampai yang mungkin sudah uh, cukup kompleks ya satu hal dalam uh, berbisnis itu selalu adalah ya kita ingin tahu tuh ya produk mana yang menguntungkan gitu ya customer mana yang menguntungkan wilayah mana yang menguntungkan oke okay. walaupun memang ya Ketika kita memulai dalam bisnis, tentu saja bisnisnya itu masih kecil. Tapi seiring dengan bisnis itu berjalan, ya, kemudian mungkin bisnis itu ya punya wilayah yang berkembang, ya, teritori, ya, kemudian punya produk juga yang semakin berkembang, punya customer yang semakin berkembang, macam-macam, ya. Nah, ketika bisnis semakin besar, maka dibutuhkan analisa yang juga semakin uh, kompleks, ya, dalam hal inilah dibutuhkan yang namanya customer profitability analysis. Ya, semula mungkin kita punya toko ya di Surabaya saja dan di satu di satu daerah saja, mungkin katakanlah di pasar atom gitu ya. Kemudian toko itu berkembang, kita buka cabang toko yang lain di daerah Surabaya Timur. Kemudian berkembang lagi, kita buka di Surabaya Barat gitu ya. Kita buka lagi dan seterusnya. Ya. Nah, suatu saat akan muncul pemikiran gitu ya. Ketika itu berkembang kita ingin buka lagi di uh, wilayah katakanlah di kota lain di Malang dan seterusnya ya. Kemudian muncul uh, pemikiran dan kemudian uh, pertanyaan ya. Dari toko-toko kita yang kemudian berkembang itu yang mana paling menguntungkan? Ya. Kalau untung semua, cuan semua bagus gitu ya. Tapi bagaimana kalau ada yang rugi? Contoh ini kita saya tunjukkan gini misalnya ya ada perusahaan XYZ, XYZ LTD gitu ya. Dia punya laba 600 billion atau 600 miliar. Ya. Pertanyaannya ya, ketika kita punya laba 600 miliar, apakah cukup informasinya sampai 600? Apakah cukup informasi 600 miliar saja? Gitu ya. Pasti kita akan mau tahu. 600 miliar ini berasal dari toko-toko kita yang di wilayah mana? ya kan belum lagi kalau kita bagi nanti customer customer kita yang mana gitu ya kan kadang-kadang ada customer customer besar yang beli ke toko kita gitu ya customer tertentu ada yang menguntungkan customer tertentu ada yang mungkin tidak atau kurang menguntungkan wilayah tertentu ada yang kurang menguntungkan ada yang menguntungkan gitu ya nah akuntansi ataupun bisnis ya ini punya satu kesamaan artinya apa Perba kita bisa mengambil keputusan kalau ada informasi gitu ya. Jadi kalau hanya laba 600 miliar, informasi ini terlalu global. Tapi kalau kita tahu ya, dari 600 miliar ini paling besar itu dari toko kita yang di daerah mana? Ya, dari 600 miliar ini ya paling besar dari customer kita yang mana? Ya kan? Kemudian dari 600 miliar ini Ya paling besar atas produk kita yang mana. Ya, keseluruhan ini disebut dengan istilah customer profitability uh, analysis ya. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai customer profitability analysis, sebenarnya bukan mengenai customer kita saja gitu ya, tapi juga bicara mengenai produk, bicara mengenai uh, wilayah ataupun toko kita yang mana dan seterusnya. Ya. Nah, saya selain sebagai dosen di International Business Accounting ya. Ada juga memiliki klien gitu ya, di, baik di Surabaya maupun di luar Surabaya ya. Jadi ada sebagai terlibat juga sebagai freelance business consultant. Dan seringkali ketika saya membantu beberapa klien itu, seringkali ketika saya berinteraksi dengan pemiliknya ya. Kemudian saya bertanya, "Gimana Pak bisnisnya ya?" terus dia mereka mengatakan ya untung cuan gitu ya tapi pertanyaannya ketika ditanya lebih jauh gitu ya bisnis mana yang untung? nah seringkali pengusaha-pengusaha kalau kita bicara mengenai perusahaan-pengusaha -perusaha yang menengah gini ya kecil menengah atau kita sebut small medium enterprise ya seringkali yang penting adalah ya, ada uang mengalir profit secara total misalnya kayak gini ya, secara total untung 600 miliar. Tapi pertanyaannya apakah semua bisnis itu menguntungkan? Semua cabang bisnisnya dia menguntungkan, ya kan? Semua bidang usahanya dia menguntungkan, ya kan? Belum tentu, ya. Nah, oleh inilah oleh karena itu dibutuhkan yang namanya satu tools, ya, yang kita sebut dengan customer profitability analysis. Jadi Inilah manfaat dari analisa uh, laba atas customer. Ya, kita bisa identifikasi ya, customer mana yang paling menguntungkan, wilayah mana yang paling menguntungkan, ya, produk mana yang paling menguntungkan, dan seterusnya. Ya, kalau kita hanya punya produk satu, toko satu gitu ya, ataupun cabang, mungkin tidak ada ya, mungkin tools ini. Kurang bermanfaat atau belum bisa maksimal, gitu ya? Tapi ketika bisnis kita semakin kompleks, ya, growth suatu saat Anda punya uh, bisnis berkembang, ya, semakin berkembang, semakin berkembang. Yang namanya menjadi pengusaha itu kan, ya, bisnis harus berkembang, kan? Oke, jadi bedakan antara menjadi pengusaha dengan pedagang, gitu. Kalau pedagang, ya, Anda tidak berinovasi, ya, Anda tidak melakukan yang namanya... Uh, aktivitas-aktivitas dalam konteks kreativitas ya. Mungkin Anda hanya ingin mendapatkan cash flow yang cukup aja itu namanya pedagang. Ya, tapi apa bedanya dengan pebisnis ya? Namanya pebisnis itu ingin bisnisnya itu berkembang, melakukan inovasi-inovasi. Kalau sekarang punya satu toko, besok punya dua toko. Bukan hanya itu. Kalau sekarang kita beroperasi di Surabaya gitu ya, bagaimana kita besok beroperasi di Jakarta. Jadi itulah yang membedakan antara pedagang dan pebisnis. Ya, jadi kalau suatu saat Anda ingin menjadi pebisnis suatu saat, ingat ya. Anda harus mengukur dari tahun ke tahun ada atau tidak inovasi yang Anda lakukan. Ukurannya apa? Ya bisnis Anda berkembang. Kalau misalnya selama 10 tahun ternyata toko Anda itu-itu saja di situ ya mungkin ya Anda belum menjadi pebisnis tapi hanya menjadi pedagang. Ya. Nah, tapi tidak peduli backgroundnya apapun ya. Jadi kalau suatu saat Anda ya menjadi pebisnis dari background yang namanya background elektro kah? Anda ngambil S1 nya dari elektro S1 nya dari misalnya Anda mengambil dari civil uh, engineering atau bahkan mungkin dari uh, apa fakultas bisnis ekonomi gitu ya apapun ketika Anda suatu saat menjadi pebisnis ya produk apapun Anda yang jual pasti yang namanya analisa profitability Pelanggan atau customer ini, customer profitability analysis ini pasti dibutuhkan, ya. Jadi, tools ini pasti dibutuhkan setiap orang yang menjadi pengusaha atau pebisnis, ya. Jadi, ini saya bilang, ya, ingat, menjadi pengusaha atau pebisnis bukan hanya sebatas pedagang, ya. Nah, kita lihat di sini, ini contoh Indofood, ya. Indofood ini kita perhatikan, Indofood itu punya banyak beberapa segmen ataupun divisi dia. Contoh kita lihat ya. Dia punya yang namanya CBV. CBV ini divisi dia yang Anda sangat mungkin menyukai produknya seperti kita ngomong gitu ya. Indomie atau dia punya Qtela ya, crackers-crackers atau ciki-ciki gitu ya. Itu masuk dalam CBV. Ini produk yang paling menguntungkan. Terus ada yang namanya Bogasari. Ya, Bogasari ini yang memproduksi tepung, ada yang namanya agribisnis and distribution, ya. Nah kita lihat di sini, secara sales contribution gitu ya, yang paling menguntungkan itu CBP, nomor satu, Bogasari nomor dua, agribisnis nomor tiga, kemudian distribution ini nomor empat, gitu ya. Tapi kalau ketika kita perhatikan dari sisi profit, ini profit ya, EBIT namanya, ya. earning before interest and tax, ya atau laba lah ya yang kita bahas hari ini profit. Ya, nomor satu itu CBV, tapi nomor dua itu agri bisnis bukan bogasari. Artinya apa? Ya, ketika kita ingin menganalisa bisnis mana yang kita paling menguntungkan, itu kurang maksimal atau kurang tepat kalau kita hanya menganalisa dari sisi sales atau penjualan. Karena Terkadang penjualan itu belum menggambarkan yang namanya profit. Ya ingat kalau mungkin Anda sudah belajar sedikit gitu ya, di mungkin di ekonomi ataupun di pelajaran akuntansi, ya laba rugi. Ya bagaimana laba rugi itu dihasilkan, ya sales dikurangi ada yang namanya biaya. Jadi bisa jadi, ya salesnya itu sama-sama besar, tapi yang satu biayanya terlalu besar akhirnya labanya terlalu agak kecil gitu ya. Yang satunya biayanya biasa-biasa saja. Jadi labanya juga masih cukup tinggi ya. Ini yang kita lihat. Jadi kenapa bukan customer ya sales analysis ya topiknya gitu ya. Kenapa topiknya adalah customer profitability analysis ya. Karena ranking atas sales ini tidak selalu sama dengan profit laba. Ya, untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih baik, kita perlu analisa secara laba. Ya, karena laba itu sudah mencerminkan, ya sudah dikurangi atas biaya, gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya. Ini contoh, gitu ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana Bogasari. Oh, ternyata ya ditunjukkan memang ya CBP ya labanya paling besar. Ya kan, kemudian berikutnya ada kita lihat di situ agribisnis dan seterusnya, gitu ya. Nah, bukan hanya di Indofood atau konteks perusahaan manufaktur, sama halnya juga dalam konteks perusahaan jasa, ya Singapore Airlines, ya mungkin sebagian dari kita ya pernah naik uh, untuk airline ini gitu ya, dengan grupnya ada Scoot, ya Tiger Air dan seterusnya, ini juga sama, ya. Bagaimana sebuah perusahaan airline, ya? atau perusahaan penerbangan dia memutuskan ya memutuskan apakah membuka ya new destination ya jalur baru rute baru atau menutup jadi bukan hanya membuka suatu saat harus ditutup tuh apalagi di dalam masa covid 19 seperti ini pandemik ya beberapa harus ditutup tapi nggak bisa di semua ditutup ada jalur-jalur tertentu harus diperhat, di, tetap dipertahankan karena untuk membuka jalur itu sulit gitu ya. Oke. Jadi seperti masa ini pun ya, semua perusahaan airline itu harus mengevaluasi rute-rute mana yang harus dipertahankan. Rute-rute mana yang ya harus ditutup. Sebelum masa Covid-19 juga sama, Ya, bagaimana cara untuk membuka new destination? Bagaimana cara untuk menutup ya existing uh, destination atau route rutenya gitu ya. Nah, ini kita perhatikan. Jadi, semua bisnis membutuhkan tools yang namanya customer uh, profitability analysis. Ya. Nah, kita lihat di sini. Saya katakan tadi kenapa topik kita bukan customer sales analysis, ya. Dan memang dari standar internasional pun dikatakan ya bahwa perusahaan-perusahaan di Australia ataupun di Inggris ya itu mayoritas mereka menggunakan analisa profit bukan sales nomor dua baru sales. Kenapa? Karena yang namanya sales itu belum tentu menggambarkan profit ya. Tapi profit itu, oke? Okay, itu lebih valid dibandingkan hanya sebatas sales, ya. Nah, ini kita lihat. Nah, coba kita uh, renungkan, ya. Tools ini dibutuhkan di semua bisnis, ya, atau tidak? Butuh, nah, kecuali saya katakan tadi, bisnisnya Anda masih sangat sederhana, hanya satu toko mungkin, tapi satu toko itu pun, ketika Anda ingin menganalisa, gitu ya, produk mana yang paling menguntungkan. Produk mana yang marginnya paling oke, okay, ya? Dan itu anda perlu lakukan, gitu ya. Nah, kita lihat sejarahnya, ya. Sejarah konsep customer profitability analysis ini, ya, berkembang uh, pada saat, ya, ada salah satu profesor dari Harvard, ya, profesor dari Harvard, dia punya klien di uh, Swedia, ya, nama perusahaannya adalah KANTAL, ya nama perusahaannya adalah Kantal gitu ya. Nah, nama nama Profesor Harvard ini adalah Robert Kaplan pada saat itu. Jadi apa yang dilakukan Kaplan ya, dia mengembangkan yang namanya sistem Customer Profitability Analysis untuk menolong kliennya ini perusahaan Kantal ini yang ada di Swedia ya, bagaimana menganalisa customernya Oke, nah coba kita perhatikan di sini. Ya, di, da, di depan Anda atau di screen Anda terlihat ada dua segitiga. Yang sebelah kiri itu segitiga normal, yang kanan ini segitiga terbalik. Ya. Permasalahannya adalah seringkali kita melihat customer kita itu semua sama rata. Nah, ini alasan yang pertama, ya. Kenapa kita perlu yang namanya customer profitability analysis? Artinya apa? Ya. Nah, di segitiga yang sebelah kiri, segitiga yang normal terlihat itu. Kita bisa perhatikan bahwa ya, ada sedikit customer yang di puncak atas. Ya, paling banyak customer di puncak bawah. Oke, ini selalu terjadi dalam bisnis. Ya. Ada sedikit customer di puncak atas. Ini namanya customer Pareto. Jadi kalau mungkin anda pernah mendengar namanya hukum Pareto itu 80-20 gitu ya ini hukum Pareto namanya Pareto Law ya 80-20 ya maksudnya apa? Ada sedikit customer bisa jadi ini 20 customer bisa jadi 10% customer kita dari total customernya kita katakanlah misalnya kita punya di sebelah kiri ini customernya kita 1000 dari total customernya kita ini ya 10% katakanlah 100 gitu ya 10% ya ada 100 customer di puncak atas apa maksudnya puncak atas value of your customer jadi 100 customer ini di puncak atas ya mereka memberikan kontribusi profit kepada perusahaannya Anda, itu bisa 80% atau 90%. Makanya namanya Pareto Law itu 80-20 atau bisa jadi 90-10 gitu ya. Artinya apa? Kalau 90-10 10%, 10 customer Anda yang di atas. Sedikit kan 10%? Sedikit. Tapi jangan lupa, 10% customer ini ya, memberikan ya, kontribusi profit 90% terhadap perusahaan Anda. Jadi artinya apa? Jadi artinya value of your customer, ya nilai customer Anda itu tidak seperti kita mengatakan itu segi empat, enggak. Ya. Jadi enggak sama rata semua, tapi berbentuk segi segitiga seperti ini. Ya. Kenapa perlu customer profitability analysis? Ini yang saya katakan tadi. Alasan yang pertama adalah tidak semua customer kita, ya, itu nilainya sama, kontribusinya sama terhadap perusahaannya kita. Nah, ini pebisnis harus paham. Nah, kalau Anda berbisnis, kemudian Anda menganggap bahwa semua customer Anda sama saja, ya, berarti Anda belum paham gitu ya. Kalau kita berbisnis kita menganggap bahwa semua produk kita ya memiliki margin yang sama, ya berarti kita belum paham tentang perusahaannya kita, tentang apa yang kita lakukan. Nah ini saya bilang berarti anda hanya sebatas pedagang, ya pedagang itu kan ya cuma dodolan aja gitu kan kalau orang Surabaya bilang, ya pokoknya eh, cuan gitu ya. Nah, pokoknya cuan. Mau cuannya bertumbuh atau enggak, satu tahun ke depan, dua tahun ke depan, ya tiga tahun ke depan. Kemudian bagaimana cuan itu dikelola gitu ya supaya bisnis kita itu bisa growth, ya. Ya, nah itu pertanyaan hal yang harus dipikirkan oleh pebisnis atau pengusaha bukan hanya sebatas pedagang. Nah, jadi di sebelah kiri kita perhatikan itu adalah segitiga gambar segitiga. Artinya apa? tidak semua customer kita itu memiliki nilai yang sama. Ya, tidak semua customer kita itu memiliki nilai yang sama. Ada customer yang paling bernilai itu yang mana? Yang atas tuh. Ya. Ada customer yang jumlahnya sedikit, yang atas itu ya. Nah, ini. Kita perhatikan yang atas. Jumlahnya sedikit, tapi kontribusi laba, kontribusi pendapatannya terhadap perusahaan itu sangat tinggi. Ya. Ada customer ya, banyak nih jumlahnya. Tapi kontribusinya terhadap laba kita kecil. Oke. Nah, implikasinya terhadap bisnis kita apa? Nah, ini kita lihat. Segitiga terbalik. Segitiga terbalik artinya apa? Ini adalah sumber dayanya kita. Sumber daya. Resources allocation. Jadi cara perusahaan, cara pebisnis mengalokasikan sumber daya itu mengikuti segitiga terbalik. Untuk melayani yang sedikit customer ini, kita berikan sumber daya yang banyak. Untuk melayani ya, customer yang banyak ini kita berikan sumber daya yang kecil, ya. Dan konsep ini banyak terlihat dalam bisnis. Ini bukan diskriminasi ya. Jadi kadang-kadang ada yang tidak paham mengatakan bahwa ini kan diskriminasi. Dan ini terjadi ya di dalam kehidupan kita sehari-hari bukan baru ya sudah terjadi dari dulu. Contoh ya di bank kita ada yang namanya nasabah prioritas. Ini kan? Nasabah prioritas itu, prioritas itu kan bisa jadi dibagi lagi nanti kan. Nah, paling ada nasabah prioritas paling tinggi. Nasabah prioritas yang paling luar biasa di sini, bukan hanya sekedar prioritas sebutannya ya. Ya kan di bank itu kan ada yang namanya nasabah prioritas, macam-macam ya tergantung banknya, ya. Ada yang di atas 500 juta Anda bisa menjabat, mendapatkan nasabah prioritas gitu ya, tapi prioritasnya mungkin yang levelnya masih menengah. Ya, ada nanti yang tabungan Anda itu ya bukan puluhan M lagi, ratusan M. Wow. Ya. Yang melayani Anda siapa? Bukan hanya sekedar staff. Bukan hanya sekedar supervisornya. Ya bisa langsung ya GM-nya. Dan Anda tidak perlu datang ke bank yang datang bank datang ke Anda. Ini kalau yang paling tinggi. Yang ini bagaimana ini? Customer yang di sini ya, maka antri, datang ke bank, terus ada yang namanya antrian seperti dibuat antrian seperti ular gitu ya dan seterusnya. Yang melayani ada misalnya di sini 500 customer gitu ya. 500 customer, ya. Yang melayani ya 5 teller. Ya. Ini 100 misalnya, hanya 100. Yang melayani oh, GM, gm nya Bahkan ada yang datang ke rumah, ke perusahaan langsung dia, ya, atau kalaupun datang ke bank, langsung disambut di kantor GM-nya, ya kan? Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, kenapa ya? Perbankan atau bank itu bisa melakukan seperti itu lewat analisa yang namanya customer profitability analysis, karena mereka paham bahwa tidak semua customer itu kontribusinya sama. Ya, kontribusinya sama. Oke. Okay. Jadi ada memang ya, customer yang berkontribusi sangat tinggi. Ya. Sehingga harus dilayani oleh orang-orang yang sumber daya kita bukan hanya orang-orang ini ya, sumber daya yang utama. Ya. Sama seperti kita naik penerbangan gitu ya. Ada loans, kan? Loans untuk first class itu kan sama juga. Tidak semua orang bisa ke loans yang first class itu. Ada yang loans untuk bisnis class, dan seterusnya. Oke, sama. Jadi, ada sumber daya tertentu yang dialokasikan untuk customer ini. Ya, oke, jadi. Manfaat yang pertama yang sangat penting, kenapa memerlukan customer profitability analysis? Supaya bisnis kita, perusahaan kita tidak misallocation terhadap apa? Sumber daya yang kita miliki. Ini kalau mau dikaitkan nanti panjang ini, ya. Apalagi kalau mau kita kaitkan, misalnya dengan akuntansi secara khusus. Oh, ini nanti alokasi anggaran, termasuk gitu ya. Kalau suatu saat Anda kuliah di akuntansi, bagaimana mengalokasikan anggaran gitu ya? Oke, okay. mengalokasikan anggaran bukan hanya sekedar tiba-tiba. Oh, platformnya segini, segitu, dan seterusnya. Oke, okay. dan seterusnya ya. Tapi saya tidak perlu melanjutkan ke situ ya, karena bisa jadi istilah anggaran itu sendiri Anda baru dengar sekarang ya. Tapi inilah secara umum gitu ya kalau kita lihat. Apa manfaat dari customer profitability analysis? Oke, okay, kita lihat berikutnya. Yang kedua, ya. Apa manfaat dari customer profitability analysis? Ya. Ini saya katakan tadi. Ada customer yang sangat Pareto. Ingat Pareto law? Pareto law itu apa? Ya. Pareto law itu bisa 80 20, bisa ya, 90 10. Artinya apa? Ada 20 customer Anda yang membuat laba Anda tiba-tiba melonjak tinggi. Tapi ada customer yang membuat profit Anda itu, laba Anda itu steady atau tetap gitu ya. Nah, lebih parah lagi apa? Ada customer yang membuat laba Anda itu turun. Istilahnya apa? Menggerogoti laba Anda. Ya, percaya atau tidak percaya, ada customer ataupun pelanggan Anda yang tidak Anda sadari, yang pebisnis itu seringkali tidak sadari, ya, menggerogoti laba dia. Ya, menggerogoti laba. Sebagai contoh, ini contoh sederhana gitu ya. Sama-sama ini ada customer. Ada dua customer. Customer A, customer B. Customer A, ya, dia beli kepada Anda atau kepada bisnisnya kita, ya. 10 M. 10 miliar. Gitu ya. Customer B juga sama. Omsetnya terhadap kita itu 10 miliar. Jadi ada customer A, customer B. Omsetnya sama-sama 10 miliar. Maksudnya apa omset? Dia beli kepada kita sama-sama 10 miliar tuh ya. Tapi ada customer A itu untuk membukukan 10 miliar itu ya. Dia hanya beli kepada kita itu melakukan ordernya dua kali. 5 miliar, 5 miliar. Wow. Gitu ya. 5 miliar, 5 miliar, dua kali itu. Kita kirimnya juga mungkin dua kali. Katakanlah ini barang trading gitu ya. Terus customer yang B. Sama-sama 10 miliar kan tadi. Beda tapi customer B ini. Untuk membukukan 10 miliar, dia order ke kita itu 100 kali. Nah, coba bayangkan dia ya. 100 kali baru kita bisa dapat 100 miliar dari sisi sales. Coba bayangkan. 100 kali biaya pengiriman kanda juga akan pasti lebih besar dibandingkan customer A, ya kan? Nah, customer-customer seperti itulah yang menggerogoti laba perusahaan. Nah, pebisnis harus jeli melihat ini, ya. Oleh karena itu, kenapa kalau Anda beli, misalnya Anda atau orang tua Anda beli, coba perhatikan, ya, ada toko elektronik, misalnya, ya, toko elektronik. Anda beli kepada mereka, mereka menggratiskan biaya kirim. Tapi ada toko elektronik yang besar ini di Surabaya, ya. Anda bisa Anda bisa lihat nanti ya toko elektronik yang biaya kirim tidak digratiskan. Jadi Anda beli ke mereka, Anda di charge biaya kirim. Nah, ya. nah pertimbangannya apa? Karena mereka sadar ada customer yang menggrogoti kalau tidak dikenakan biaya kirim ya kan? Nah, ini salah satu gunanya untuk menganalisa laba customer Anda. Karena kalau kita tidak analisa, ya kita anggap semua customer itu baik adanya, untung adanya. Belum tentu. Ada customer yang menggerogoti laba kita. Oke. Okay. Ini, ini saya paskan ya. Nah, ini ada sebuah Artikel yang menarik ini dari Harvard gitu ya. Kalau Anda pernah ke Amerika, Anda sangat familiar dengan logo ini. Ini logo perusahaan Target. Target ini mirip dengan kalau di Indonesia itu Carrefour ataupun Hypermart. Artinya apa? Ini supermarket. Ya. Jadi Target ini nama perusahaan supermarket yang terkenal di Indonesia. Oke. Okay. Ya. Nah, saya kasih uh, kurang lebih 2-3 menit lah. Anda coba baca ini sekilas cepat aja ya artikel ini. Artikel ini menarik sekali ya. Oke, coba Anda baca pelan-pelan ya. Tapi jangan terlalu pelan ya. Saya beri waktu tiga dua uh, menit lah ya sampai 14.40. Oke, setelah itu saya jelaskan. Silakan supaya Anda juga tidak Mendengar penjelasan saya saja, ya. سن لے پرفارم Oke, okay. sorry kalau belum selesai baca, tapi karena waktunya kita tidak banyak, ya saya jelaskan sekilas ya. Nah, topik kita hari ini tentang apa? Ingat ya, customer profitability analysis. Dan saya katakan topik ini adalah salah satu jembatan yang menjelaskan hubungan antara ya akuntansi dan bisnis. Atau dalam hal ini secara spesifik akuntansi dan marketing pemasaran. Marketing itu bagian dari eh, bisnis, gitu ya. Dan untuk menganalisa bisnis, ya kita membutuhkan yang namanya akuntansi. Kenapa? Karena hasil yang dari uh, akuntansi itu adalah sebuah informasi. Ya, ada data yang diolah menjadi sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Nah, bisnis itu tidak bisa dilepaskan dari keputusan. Setiap hari kita bukan pebisnis pun kita pasti mengambil keputusan. Ya, Apalagi kita berinteraksi dengan sebuah perusahaan, menjadi seorang pengusaha itu artinya apa ya? Itu artinya kerap kali dihadapkan pada keputusan harus mengambil sebuah keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan itu dibutuhkan data, dibutuhkan informasi. Oke, okay? nah, kalau tidak ada data, informasi apa? Yang terjadi adalah seperti mungkin ya kalau kita lihat belakangan di mungkin di Indonesia gitu ya. Seringkali pembagian uh, bansos apa gitu ya, bantuan sosial, bantuan selama Covid-19 bisa mismatch ya. Jadi tidak uh, tidak tepat ya kan. Nah, itu mungkin karena kondisi Indonesia ya, sebuah negara yang sangat besar dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau di Perusahaan itu seharusnya kita bisa kurangi. Kenapa? Karena kita berada dalam ya sebuah komunitas atau sebuah populasi yang lebih uh, kecil, ya. Dan sebagai seorang pengusaha kita harus punya data ataupun informasi. Dan customer profitability analysis itu menolong. Jadi kalau perusahaan itu punya sistem, menolong menganalisa customernya kita, ya. Nah, ini adalah salah satu tools yang dikembangkan oleh perusahaan di Amerika, namanya Target. Gitu ya, mereka mencoba menganalisa, mengembangkan, ya, memahami customernya. Ya, dalam hal apa memprediksi customer yang hamil, ya, yang akan hamil gitu ya? Oke, okay. nah cerita ini sempat booming pada saat itu di Amerika. Kenapa? Karena ada seorang ayah yang pada saat itu mendapat flyer ataupun promosi dari perusahaan target ini mengenai apa? Mengenai produk-produk kehamilan. Dan flyer itu atau post, flyer itu ataupun katalog itu ditujukan untuk anak perempuannya. Yang dia tahu anak perempuannya tidak ada hubungannya dengan kehamilan, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan target ini? Mereka mencoba ya, memprediksi oke, okay, customer mana yang akan ataupun ya sedang pregnant lewat beberapa indikator. Dikatakan di sini lewat 25 produk. Jadi kita perhatikan di sini ya. Oke. Okay. Sebuah bisnis itu kalau datanya dia itu lengkap dia bisa bisa melakukan analisa yang akan sangat uh, valid, ya tajam bahkan sampai sini ya sampai akhirnya bisa menganalisa kehamilan uh, beberapa customernya gitu ya. Dan cerita ini bisa uh, cerita ini pada saat itu menjadi bo uh, bombastis kenapa karena respon dari uh, si papa itu si orang tuanya, oke? Okay? Jadi, jangan lupa, ya. Sebelum kita masuk, mungkin ke tanya jawab, apa yang kita pelajari hari ini mengenai customer profitability analysis, bagaimana menganalisa customer kita. Tapi jangan lupa, kita tidak bisa menganalisa customer kita tanpa data ataupun informasi, ya. Dan salah satu divisi ataupun bagian yang sangat penting untuk menghasilkan informasi itu adalah akuntan, ya, atau divisi akuntansi. Oke. Okay. Ya Pak Noel, uh, saya kira presentasi saya sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Ya, ya. Monggo. kali terima kasih Pak Joshua untuk materinya. Ini mengingatkan saya Pak ada beberapa seminggu yang lalu itu ada seminar dengan Dekan FBE itu bersama dengan uh, salah satu chain uh, retail terbesar di Indonesia. Chain retail terbesar, bukan salah satu. Dia memang chain retail ter terbesar di Indonesia. Dia seminar di depan para mahasiswa UK Petra dan menawarkan apabila ada uh, mahasiswa UK Petra yang kepingin sebelum lulus pun sudah bekerja di sana, gitu. Jadi, sejak makan makan kerja di sana, nah, itu dia secara spesifik bilang dia perlu untuk memahami customernya. Nah ini cocok sekali dengan apa yang Pak Joshua barusan bilang gitu. Jadi memahami bukan hanya dengan uh, melihat trade uh, traits-nya ya, apa ya, karakteristiknya saja tapi perlu dengan by data gitu ya, analisa data yang apa accountable gitu yang secara akuntansi bagus gitu ya, Pak gitu. Baik, Pak, ini rupanya sudah ada pertanyaan masuk gitu. Ini coba saya bacakan saja ya, Pak. Dari Felicia Tanujaya, siang, Pak, saya mau tanya, apakah boleh dalam membuat suatu usaha kita juga melihat dengan kemampuan masyarakatnya juga dalam kurung? Setiap daerah harganya beda dan fasilitas dan layanannya juga beda. Terima kasih, terus dia tambahkan pertanyaannya: jika bisnis dilakukan, yang dilakukan baru saja dirintis. Silakan, Pak Joshua, ya, yeah. jadi ya tentu saja boleh sasa saja ya oleh karena itu, ini juga akan membuat pentingnya customer profitability analysis ya seperti yang saya katakan tadi ya kita punya toko ya di daerah yang berbeda di kota yang berbeda harganya bisa sah sah saja bisa berbeda ya tapi kan sekali lagi kan kita seperti yang saya katakan tadi kan kita kan mau tahu tuh apakah keputusan penetapan harga yang berbeda itu masih menguntungkan kita atau tidak Ya, kan? Oleh karena itu, salah satu tools yang kita bisa gunakan yang cukup powerful itu adalah customer profitability analysis. Jadi, katakanlah, misalnya, kita punya customer yang berbeda di daerah yang berbeda, gitu ya, dengan harga yang juga berbeda. Ya, sah-sah saja, ya. Walaupun ini nanti ada hubungannya, dikaitkan juga dengan uh, pricing strategy, gitu ya, dalam... Uh, dalam akuntansi kita ya di dalam international business accounting itu mahasiswa juga belajar bagaimana pricing strategi menetapkan harga jadi ada berbagai macam ada macam-macam uh, model pricing strategi ada yang namanya differentiation uh, pricing strategy premium pricing gitu ya ada nanti yang namanya low cost strategy ya kan berbasiskan harga murah dan macam-macam ya oke okay. jadi sah-sah saja kalau kita mau membuat uh, harganya berbeda-beda. Dan memang seharusnya itu dilakukan karena kan purchasing power atau kemampuan customer membeli di tiap daerah itu beda. Apalagi kalau kita bicara mengenai di international business accounting itu anak-anak juga akan belajar, mahasiswa juga akan belajar bagaimana mengenai international market. Ya kan? Jadi karakteristik ya customer di berbagai negara itu berbeda-beda. Jadi, purchasing power di Indonesia, dengan purchasing power kita bicara mengenai di Malaysia, walaupun sangat berdekatan, itu juga sudah berbeda. Apalagi kalau sudah berjauhan, ya, purchasing power antara masyarakat di Eropa dan seterusnya itu akan berbeda, ya. Jadi, itu yang uh, kita pelajari, anak-anak pelajari ketika mereka di international business counting, ya, karena uh, kita menyebutnya internasional. Sekali lagi, bukan hanya karena hanya bahasa Inggris, gitu ya, seringkali salah kaprah. Ya masyarakat ataupun society-nya kita, jadi internasional itu karena kurikulumnya kita itu memang berbasiskan internasional, termasuk bagaimana memahami internasional market, internasional produk dan seterusnya. Oke, itu untuk uh, jawabannya. Jadi uh, Pak Emanuel dan Felicia, gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, uh, terima kasih Pak. Itu jawaban untuk pertanyaannya. Baik, ini. Berhubung waktunya sudah habis, gitu Pak. Uh, kita sudah tidak punya room untuk pertanyaan lagi. Gitu. Oke. Okay. Uh, tapi ya, jadi kita close aja ini, Pak. Nah, sebelum kita close, mohon izin saya uh, ingin memperkenalkan Uka Petra pada nah, partisipan, gitu. Baik. Uh, ya teman-teman uh, terima kasih sudah mengikuti sesi terakhir dari High Schooler Webinar Series. Gitu. Uh, mohon berkenan ikut lagi ke depannya. Oke ini perkenalan tentang UK Petra. Jadi Universitas Pet Universitas Kristen Petra itu menjalankan visi uh, yang berbunyi to be a caring and global university with, with commitment to Christian values. Oke. Di sini disebutkan Christian Values. Apa itu Christian Values? Kita singkat aja Christian Values-nya dengan satu kata light. Oke. Nah, light ini adalah singkatan dari love, integrity, growth, humility, dan truth. Oke, eh uh, Petra berdiri pada tahun 1961. Berarti tahun depan di tahun 2021, UK Petra akan berusia 60 tahun. Se-, -se, -se Sejauh ini, UK Petra sudah pernah dinobatkan sebagai uh, universitas swasta terbaik menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selama tiga tahun berturut-turut. Uh, UK Petra juga sudah meraih rekognisi internasional melalui akreditasi dari IAB, dan UK Petra juga sudah menjalin. Kerjasama dengan lebih dari 90 universitas uh, di luar negeri, dengan adanya kerjasama itu, Kapetra bisa menawarkan pada kalian uh, program-program internasionalisasi, yaitu student, student Exchange, Joint Degree, dan Double Degree. Uh, joint Degree dan Double Degree ini tadi sudah sempat dimention oleh Pak Joshua, yaitu kalian kuliahnya 4 tahun, tapi dapat gelarnya 2. Satu dari Petra, satu dari Universitas luar negeri. Eh, tapi kalau di IBEC istimewa, empat tahunnya khusus khusus IBEC empat tahun di Indonesia dapat gelarnya dua. Gelarnya empat ya, pak, itu, Ada empat gelarnya. Oh, kalau gelarnya empat gitu. <laughs> yang setara dengan sarjananya dua, gitu ya? Ya, ya dua. Oke. Okay. Kalau yang jurusan lainnya, kuliahnya bisa tiga tahun di Indonesia, satu tahun di luar negeri, bisa dua tahun di Indonesia, dua tahun di luar negeri. Gitu. Oke, uh, saat ini UK Petra menawarkan 31 program studi uh, yang bisa dipilih dengan jenjang sarjana. Uh, terus apabila Anda join, Anda bisa menikmati fasilitas beasiswa hingga 100%, up to 100% beasiswanya. Ketika Anda lulus, Anda akan bergabung dengan komunitas besar yang terdiri dari 41.000 ribu lebih alumnus UK Petra yang tersebar di seluruh dunia, di empat dunia. Eh, di empat benua. Oke, okay, uh, baik. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Stay, stay in touch. Anda bisa hubungi kami. Bisa melalui datang ke website kami di petra.ac.id. Bisa dengan WhatsApp, hotline kami di 081... 234 dua dan juga mohon berkenan follow Instagram kami di uka-petra baik, kalau gitu terima kasih teman-teman, uh, terima kasih Pak Joshua uh, selamat sore ya, terima uh, kasih semuanya stay safe, stay at home stay healthy, stay happy God bless us all bye-bye